Halo guys, bertemu lagi bersama saya Sus. Ya, oke. Jadi kali ini gue akan membahaskan sebuah event upcoming di tanggal 24 Desember. Dan kali ini aku akan melupakan dengan apa yang terjadi di luar sana. Mungkin ya, aku udah upload semua video-video cosplay competition dan cosplay parade, dan kemungkinan videoku masih banyak yang kesimpan dan itu pun belum diupload sama sekali. Saya banget aku akan terpaksa untuk jadikan non publik, itu masalahnya. Dan mungkin aku nggak mau ku taruhin ke privat ya manapun. So nggak perlu basa-basi, mari kita akan mulai pembahasan event upcoming di tanggal 24 Desember. Dan inilah salah satunya di sini guys ya. Dan jadi seperti ini yang kalian bisa lihat, ada beberapa ini yang kalian lihat ya, beberapa gimana ini ya, jadi kayak gini ya, tampilannya seperti ini. Tapi di eventnya yang dari tempatnya di Carla ya, Carla ini buat siapa ya, di sini ya kalian bisa tulis komentar di bawah. Terus di sini ada beberapa untuk penjualan tiket dengan seharga 35.000 aja, gratis welcome drink ya. Kalau biasanya kamu datang ke event langsung sediain minuman dengan satu cekukan atau one shot ya, jadi seperti itu. Terus di sini untuk nama event kali ini adalah Christmas Wibu Ever, jadi seperti itu ya. Dari tulisan judul slogannya di sini biasanya bilang Wib Heart Party Heart, yes. Jadi seperti itu. Tanggalnya udah sesuai ya. Terus di sini ada beberapa tempat lokasi yang berada di Lulins Beach di Tegur Umar ya, atau di daerah-daerah Tegur Umar Barat lah, maksudku ya gitu. Cuma ya kalau daerah-daerah Tegur Umar yang selainnya kita belum tahu sih tempat-tempat yang lain kayak gimana gitu loh. Di Lulins Mall ini baru pertama kali. Cuma ya aku belum kesana aja sih. Mungkin aku juga bakal pantau nanti ya, jadi seperti itu ya. Terus di sini ada beberapa lomba-lomba. Di sini kalian bisa lihat ada dari Coswell Competition. Ini event cuma seru-seruan aja ya, ingat itu sekali lagi guys ya. Terus di sini ada sabung wibu. Sabung wibu ini buat apa sih anjir? Sabung wibu itu apa ya? Silahkan tulis komentar di bawah. Terus di sini ada also free sense. Ada beberapa dari AG Muda 88, Orkes Berdendang Ria, Little Isekai, dan Thunder Metal. Wah, oke. Jadi seperti itu yang kalian lihat ya. Terus di sini ada beberapa untuk jurinya kali ini. Ini gua akan kasih zoomnya sedikit ya. Kita kasih zoom. Ini seperti ini ya, tabelannya, tapi ukuran ini ukuran resmi, guys. Ini kalau nggak jelas nih. Nah, ada tuh ya. Ya, oke, okay, ya. Di sini untuk jurinya kali ini ada Dewani. Wah, ternyata ada yang tawarin jadi ikut juri dong. Oke. That's fine. Terus di sini untuk MC dari Guntur Buma. Ya, mungkin ada beberapa dari MC-nya yang dari Orkes Berdendang Ria. Jadi seperti itu. Kalian bisa hubungi kontak personnya langsung ya. Ya, jadi seperti itu ya guys. Ya, gitulah. Oke, segitu aja tuh pembahasan kali ini. Kali gitu, gue akan akhirin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Iya, jangan lupa kalau ada yang membeli tiket untuk presale dengan harga 35.000, silahkan bisa hubungi di kontaknya langsung ya. Oke, ingat itu. Sampai ketemu lagi. See you next time and bye-bye.